Mana? Kelas 6. Wah. Nah, dia lucu sekali. Wah, kakak. Kita ketawakan dia. Datang di channel YouTube aku. Oh ya teman-teman, jadi hari ini itu aku mau masak untuk berbuka bareng sama Kak Uti. Hai. Nih aku punya tips untuk memotong jagung. Oke, apa tuh? Nih, kalau misal potongnya gini, terus diginiin kan hancur ya. Iya. Jadi potongnya gini. Gimana gini, tuh? Dibalik. Oh iya benar. Gitu guys. Kayak kalau motong kayak gini tuh kayak harus sekali gini loh, kayak harus sekali gitu. Kalau nggak bisa ya gini kayak gini. Gitu ya. Oh iya ya. Iya sih ya. Jadi tadi tuh kita udah belanja, kita belanja ke Pasar Basi, terus abis ke tapi kan karena emang kita belanjanya sore. Jadinya nggak kayak seafood. Kita kan mau masak seafood-seafoodan. Ini nggak mau. Kayak udah pada nggak segar gitu loh, masih ada suara kayak kencang. Jadi kita ke ini deh, ke Aeon. Tadi belanja ke Aeon, belanja ke Pasar Bersih. Jadi Kak Uti, hari ini kita mau masak apa aja? Kita hari ini yang pertama mau bikin rujak Aceh. Ya, rujak Aceh. Rujak Aceh, terus ini udah disiapin bumbu seafood, saus Padang. Kita udah beli seafoodnya. Betul. Bakal bikin kayak seafood tumpah gitu nanti. Iya. Wow, masih terus ini kita bikin kangkung. Betul. Biasanya kalau seafood tuh demen apa namanya, cocok sama kangkung. Tumis ya. Iya. Terus nih tadi kita beli ini, beli apa namanya nih, beli manggis. Karena katanya fun fact-nya tuh kalau misalkan ininya bunganya dihitung 1, 2, 3, 4, 5 berarti isinya ada 5. Mau buktiin nggak? Iya, coba buktiin ya. Kamu itu yang berapa? Yang 5. Ini 5, aku yang 6 ya. Tuh, ini liatin dulu. 5. Ini 5, ini 6. Oke, kita buktiin. Kita buka ya. Oke. Benar guys, 1 2 3 4 5. Ini lengket, entar yang lain. Benar guys, isinya 5. Coba apakah benar isinya 6? Benar. Wah, benar guys, isinya 6. Jadi manggis. Gitu ya guys, milih manggis dan yang kulitnya lembek itu enak. Iya. Yang kulitnya, kulitnya lembek. Kulitnya lembek tuh enak tuh. Ini kan udah lembek tuh. Kalau yang keras tuh kayak asem biasanya. Iya ya. Tanya kok. Ini ya, apa namanya? Busuk. Oh, enggak busuk. Ini enggak busuk, cuma ini terlalu matang ya. Enggak getah. Oh, getah. Ini gitu getahnya. Jadi ini tuh bergetah, guys. Bergetah hatiku. Bergetah. Oh. Oke guys, jadi tadi kita udah kasih tahu kita mau masak apa. Kita mau masak kerang tumpah. Jadi kita ikutin saja perjalanannya guys. Jangan lupa komen, like, comment, subscribe, nyalain lonceng untuk tahu updatean aku selanjutnya. Cus. Kalian bisa lihat mereka sedang ripuh untuk memasak, sedangkan aku sudah bersantai di sini karena aku capeknya di awal tadi nyiangin. Soalnya dapurnya kecil, jadi aku di sini tuh bukan berarti aku males ya, kan dapur kecil. Aku di sini mempertahankan elemen air, udara, apa sih, api dan cahaya. Cahaya avatar mana ada cahaya. Soalnya kalau ikut master chef pasti karantina ya. Iya, karantina. Karantina dan susah, soalnya kalau banyak kerjaan
waktu itu masih foto masih aktif banget kan. Iya, iya. Jadi udah nanti aku tahun depan kayaknya ikut MasterChef. Nah ini ya guys. Tapi kalau misalnya sampai ini suara kau sih kalah sama suara kanan diri. Soalnya harus dibersihin dulu. Biasanya masak apa? Tipis perbedaannya tapi masakan apa nanya kak? Cewek-cewek masak apa aja sih? Masakan daerah, terutama masakan Aceh sering ya, karena aku doyan kan. Terus ada masakan Indonesia, masakan Indonesia kalau Western itu paling aku seringnya masak kaspa. Terus kalau kue-kuehan aku jagonya bikin bolu. Ya kalau kue kering aku nggak begitu jago, tapi bisa sih. Nggak begitu jago, tapi lebih jago bikin bolu-boluan gitu. Brownies gitu? Iya bisa. Dia kalau udah dimasak menciut, jadi kayak potongnya rada gede-gede aja nggak apa-apa. Kau tuh belajar masak dari mana kak? Belajar dari mama, terus otodidak, suka nonton YouTube, TikTok, jadinya karena aku dari kecil suka masak, jadinya bisa masak. Wah, dari umur 5 tahun udah bisa masak kak? Bisa. Jadi waktu kecil tuh mamaku marah-marah, udah nggak usah bantuin. Aku malah nimbrung gitu, ngeliatin mama masak. Memang suka. Kayak biar bersih gitu di kursi. Kadang di mut-mut di sedot-sedot tuh. Iya, makanya kayak harus bersih banget. Tapi kalau belanjanya di supermarket tuh kayak di Ayon, di Lotte, kayak gitu memang udah bersih sih. Yeah, biasanya bersih. Mereka karena dipilih gitu, disortir yang terbaik kualitasnya. Memang harganya rada mahal, tapi kayak kepake semua gitu loh. Jadi kayak udah bersih. Terus kalau di dalam Islam kan nyuci sesuatu tuh yang untuk kita makan itu ada namanya disucikan. Kalau bahasa Aceh itu disyarak. Iya kan? Disucikan atau disyarak. Jadi kayak ini caranya. Airnya bersih mengalir kayak kita wudu gitu loh. Oh. Jadi kayak setelahnya tuh disucikannya caranya kayak wudu 3 kali. 1 2 3. Nah, jadi dia hadas-hadasnya tuh udah nggak ada istilahnya kayak kita wudhu gitu loh. Itu kalau dalam Islam tuh kayak gitu. Ini udah digiling. Kalau aku sih ini buat saus Padang, bumbunya itu bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit, lada. Nanti ditumis. Nih resepnya tuh ada di Instagram aku ya guys, di highlight resep enak. Tuh, ini soalnya paling banyak requestnya karena aku sering buat saus Padang. Ini resepnya udah pasti berhasil, enak. Nanti ya speaker lo. Saus tiram. Terus kecap manis. Karena kita masaknya banyak, kecap manisnya 3 sendok. Terus saus cabe. Saus cabe itu sebenarnya taruhnya pas di sana ya, pas di kuali, tapi karena aku enggak mau ribet nanti aku kayak sekali tuang aja. Ini sekitar 5 sampai 7 sendok. Oh, 5 sampai 7 karena aku banyak masaknya jadi 7 sendok ya. Oke. Saus tomat juga, saus tomat sama 5 sendok aja sih, lebih sedikit. Karena kita doyan pedes. Lima. Oke. Nanti tinggal dituang. Nah ini dimasak sampai agak kering. Nanti baru kita masukin saus yang kita racik tadi ya, saus tiram, ada kecap, saus tomat sama cabai. Kita masukin ke sini semua. Terus nanti kayak dikasih air, terus dikasih maizena jadi kental gitu. Tungguin ya hasil akhirnya. Ntar tahunya matang tuh kayak minyaknya udah keluar dan buih-buihnya ini udah gak ada lagi, nanti itu tandanya udah matang. Tuh tandanya udah matang tuh kayak gini, udah keluar minyak gitu. Di samping-sampingnya nanti tandanya udah matang. Langsung diaduk-aduk, terus dimasukin dulu seasoning yang tadi.
saus tomat, saus cabe, saus tiram, sama kecap manis. Langsung dimasukin. Tuh, aduk. Ini udah disiapin daun salam 4 lembar, ada bawang bombay, ada serai udah digeprek. Serainya 2 batang aja dibagi 4. Masukin. Pak, jadi apa? Bawang bombay. Ini. Oh, enggak tahu, Pak. Ini udah panas sambil nunggu, kita kan udah aduk-aduk ini. Kayak biar multitasking gitu, jadi kita kayak langsung aja nih goreng ininya. Kita goreng tempenya. Kualinya ini kecil, jadi nanti setelah ini mateng aku mau pindahin dulu, baru masukin kerangnya. Kirepan hari ini mantap banget kan tadi ya? Aku suka tadi dulu. Seru ya? Tercium aroma-aroma surgawi. Kita tunggu mateng dulu. Tidak akan ketunjukkan pada Rakawi. Apa sih? Apa sih, Nat? Bukannya dia udah daftar masuk neraka kan? Emang bayi mah, kalau bayi emang kayak gitu, suka random. Bayi. Bayi gede. Enggak, aku udah gede. Udah gak terlalu bayi. Emang apa urusan sama pipi? Ya, dia tuh nyebut. Ya kan kak, kalian ya, tahu bayi karena pipinya bayi. Karena pipinya temen. Kalau pipinya gak temen jadi kakek. Jadi bayu. Mau jadi bayu. Bayu, bayu. Kalau jadi bayu. Lima apa sih? 56 ya? Bentar ini buka ya? Ini udah matang, terus ini diambilin isiannya ya, maksudnya kayak udangnya diambilin. Agak susah jadi pakai kapitan, kayaknya lebih gampang. Kayak diambilin guys, karena ini kualinya kecil banget. Kalau gak diambil-ambilin nanti kerangnya ngamut, nanti ada sebaskom lagi. Tipsnya biar si apa tahunya gurih, si air ini dicemplungin aja. Nah, udah jadi, langsung bisa dikirim. Oh. Biar matang kita kasih air lagi ya. Aku pakai aja. Minta diaduk-aduk. Jadi guys, aku mau nyobain rujak. Ini rujak Aceh ya, teman-teman. Buah yang pertama aku makan bengkuang untuk biar sehat ke lambung. Kita mulai nih sambelnya. Lihat deh, tekstur kacangnya tuh masih ada. Mari kita makan. Di dalam mulut tuh mereka berpesta pora. Wih, ada konser dong. Ngeri kali. Karena masih kacangnya kan masih enak kan, masih ada teksturnya, pedes, manis, asam, semua nyampur, mantep deh pokoknya. Wow. Wow. Itu
alhamdulillah nih seafood tumpahnya udah jadi. Lihat ya guys, mantap banget kan sipah seafood tumpah. Oh iya, kita kedatangan tamu mendadak nih, ternyata tadi ada nenek datang. Ada nenek, nenek sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, ada nenek, terus ada Mbak Lail, ada Miss Nova. Fun fact, Miss Nova dan Mbak Lail adalah orang-orang yang dulu nemenin aku nyiapin pernikahan. Berkah silaturahmi masih sampai sekarang, alhamdulillah. Terus udah makan ya jadinya? Udah makan guys. Oke, ya udah. Jadi kita udah lihat dari wajah-wajahnya udah pada lapar. Kasian ya. Jadi sampai enggak doyan kerupuk. Oke, mari kita makan. Oh, mau nasi kok habis? Ini kalau nggak ada yang kerja, semuanya kerja ya. Ini kalau rame-rame gini, waktu makannya naik sih. Bener, emang iya? Kita... Lima juga harus eksklusif. Itu apa sih isinya? Nonton, nonton. Iya. Kan kalau di SpongeBob turun kan? Terbang kan? Terbang. Isinya terbang. Eh.